Halo teman-teman, salam glory. Jumpa lagi bersama saya Handi di Glory Motor Pontianak. Nah kawan-kawan, kebetulan produk baru-baru mendarat juga di Glory Motor. Nah kawan-kawan penasaran, mari kita simak video ini sampai akhir. Semoga ada produk-produk yang bisa menjawab kebutuhan kawan-kawan. Oke, kita bermulai dari sini saja. Ini ada piringan-piringan ya, kawan-kawan bisa lihat. Ini ada piringan 4 lubang, 5 lubang juga ada untuk Beach Coupe Vario. Kemudian kita juga ada KTC ya guys, ukuran 244 untuk NMAX Aerox. Ini Vario 160 ABS, ada warna merah dan hitam. Kemudian di sini kita juga menyediakan piringan DLK Epic ya, 4 lubang untuk Beach Coupe Vario. Dan juga kita menyediakan yang 5 lubang ya guys, ada warna merah dan hitam. Nah, KTC kebetulan tinggal warna emas. Kemudian kita juga menyediakan piringan CNC floating ini dari VND Racing ya, lengkap warna. Ini ada hitam, biru, orange. Nah, ini ukuran 220, ada PSM dan Nui. Ini ada Jupiter Jet juga. Oh iya, ini selain warna ini VND, kita juga ada warna-warna lain ya, seperti warna titanium, gold dan red ya. Nah, kita juga ada pemajangan di sini. Oke, untuk kawan-kawan yang pengen cari karpet, kita juga ada karpet mie ya. Karpet mie ini, kalau kawan-kawan lihat, ini seperti karpet mobil ya. Ada untuk Vario 125-150, kemudian ada Vario 160 juga ada. Kemudian untuk Yamaha ada Fazio, ada Villano juga ya guys. Scoopy Beat juga ada model karet, Vario 160 juga ada model karet ya guys. Oke, kemudian di sini juga ada bingkai plat nomor robot ya, jualan satuan. Dia modelnya model robot seperti ini. Ada mud flap juga untuk Beat FE ya. Oke. Oh iya, oli motul juga tersedia baik untuk motor matic maupun motor bebek ya guys. Kemudian kawan-kawan juga bisa lihat di sini kita juga menyediakan lampu laser D2 ya, Pro ya, dari Dark Speed ya. Cakep nih guys. Kemudian klakson Denso Keong 2 udah ready juga. Winglet. Nah, winglet kita juga masih ada R15 V3 dari VND, sisa Red Dove ya. Ini ada R25, kemudian ada MX King R25, ada biru sama merah, kemudian ada R15 V3, bisa juga untuk V2-nya ya, kawan-kawan. Ini ada 2017 Vario ya. Ada merah hitam putih, ini juga ada Vario New yang 2018 sampai 2021. Ini kebetulan tinggal warna merah dove dan warna merah glossy, tapi nanti dalam satu minggu ke depan atau sepekan ke depan kita kredikan lagi warna hitam, karbon dan putih. Kemudian juga ada CBR 2,5 facelift atau 150 facelift juga ada. Ini ada karbon Kevlar ya, dari Glory Motor juga, udah ada brandnya, ini nggak bakal copot. Kemudian ada warna merahnya juga. Nah ini kebetulan untuk Aerox baru kita tinggal warna biru Petronas dan warna dark grey ya. Kemudian juga ada untuk Aerox lama. Oke, ini visor-visor ada bening juga Aerox model standar, ini ada yang jenong juga, hitam dan ribbon. Stop lamp Vario New JPA juga ada 3-in-1. Kemudian ada Aerox New, ada warna merah dan putih. Scoopy juga ada, R15 V3 dan MX King yang bisa digunakan ke R25 juga ready ya guys. Lampu Sen Cyber, Aerox dan NMAX juga ready ya guys. Ini merek ini adalah merek yang sangat terkenal ya guys. Kalau kawan-kawan cari lampu-lampu stop, lampu sen, JPA ini sangat terkenal dan kawan-kawan bisa pilih produk ini sebagai opsi ya. Kemudian untuk mas rem juga masih ada lengkap ya. Ini ada, bisa beli ketengan atau kirian juga. S1. Kemudian ada S2 juga, kemudian master rem E3 dan E2 yang model petak dan oval kita juga sediakan. Kawan-kawan yang nggak mau beli master rem, cuma pengen ganti handle, kita menyediakan juga untuk Beat, Aerox. Kemudian kawan-kawan bisa lihat di sini ada Beat Street, Beat FE, Vario Scoopy, Aerox NMAX, Ninja 2,5 juga ada nih. Oke, nah ini untuk Mio MX juga ada. Nah ini dia yang saya katakan, ini mas rem juga ready ya. Kaliper-kaliper juga masih lumayan lengkap ya guys. Oke, beralih ke sini, kita juga masih ada hand grip RCB HG55, HG66. Warna cukup lengkap kecuali warna orange ya. Kemudian ada barakuda berjalu, ini ada VND juga, ini ada yang non-jalu, ini ada yang berjalu. Ada juga VND klasik ya.
Dan ke depan kita juga akan menghadirkan grip dari TAD Racing yang konsepnya konsep klasik ya, ada warna coklatnya juga. Itu grip yang sangat bagus, nanti kawan-kawan akan kita previewkan pada saat produk sudah mendarat. Kemudian yang pengen main kirian, kita juga ada roller, persivity, dan persentry ya. Ini ada bermacam-macam, jalur stang, gantungan, dan lain sebagainya. Oh iya, jalur stang model pecek juga ada yang lokal, ada pun juga yang original ya. Di sini ada suntikan rem, buat kopling hidrolik juga ada. Ini ada selang rem, ya ada Scarlett, TDR, KTC, RCB. Kemudian kita juga ada emblem Vario nih, yang chrome juga udah ready kembali ya. Ini handle RCB Plus dan tutup radiator guys. Yang udah ganti tutup radiator seperti ini, kawan-kawan bisa ambil tambahan untuk membeli tutup atas radiatornya ya, dari TAD Racing. Kalau ini dari ARM, bahan yang bagus ya guys. Kemudian untuk shock, monoshock, kawan-kawan bisa lihat kita ada KTC Extreme New dengan headshock yang lebih tinggi. Kemudian ada RCB V Series, VND AK111. RCB ini dapat 2 pair tambahan ya. Maksudnya masing-masing dapat 1 tambahan lagi ya pairnya. Yang kuning ada dapat pair tambahan kuning, yang merah ada dapat pair tambahan merah. VND AK111 dengan headshock yang bisa di-adjust dan juga ada kliknya ya. Oke, kelas menengah tapi bukan kaleng-kaleng, ini adalah DBS Special Edition. Ada juga yang tabung bawah. Untuk KTC Razor kita kebetulan tinggal warna kuning. Razor Pro kita masih ada warna grey dan warna yellow. Sok depan Mio, Vino ini masih bisa, ada warna hitam. Kemudian Beat Scoopy Vario ada warna gold, dan ke depan kita akan hadirkan warna hitam juga. Kemudian kita juga ada untuk NMAX nih, merah dan gold dari Vendor Racing ya. Oke, double sok ada ukuran 34 untuk King, Karisma, Supra. Kemudian 28 atau 27 bisa juga untuk Jupiter Jet, Force One ya. Untuk yang double sok kita juga menyediakan untuk NMAX New dan Aerox New. Ini ada KTC Extreme, ada Yoko, ini keren guys, tabungnya juga fungsi ya. Kemudian ada DBS Special Edition untuk NMAX New, Aerox New, dan Aerox lama ya. TAD Racing yang udah ada kliknya juga kita sediakan. Kemudian untuk Aerox lama dan Aerox baru yang mau diceperkan, kita juga menyediakan DBS ini Red Silver dengan ukuran 28. Dan juga ini ada ukuran 345 yang dapat digunakan untuk NMAX lama maupun PCX ya. PCX 16 juga bisa karena headshocknya masih bisa ditinggikan. Kalau PCX pengen diceperin sedikit, ini adalah shock yang sangat cocok menjadi pilihan ya. Kemudian juga ada KTC Razor Pro, yang artinya single shock tanpa tabung. Tapi ini untuk motor yang double shock ya. Ini ada kliknya ya, setelan kliknya. Ada ukuran 28 juga untuk Force One JR juga bisa ya. Jupiter juga ada. Ini untuk NMAX Aerox. Dan ada untuk NMAX lama dan bisa juga digunakan untuk PCX. Cover shock untuk memperindah bagian tampilan kaki-kaki depan juga ada. Ini paket hemat kawan-kawan yang memilih untuk memperkaya warna pada motor, ini bisa menjadi pilihan. Untuk mood guard musim hujan kita juga menyediakan. Oh iya, musim hujan kita juga ada jas hujan ya guys. Mantel motor juga ada. Tuh jas hujan tuh. Kemudian garnish-garnish pelapis bodi motor kita menyediakan juga untuk NMAX New, Aerox New. Di sini ada Vario juga, ada Aerox lama, NMAX lama, ADV dan lain sebagainya. Kemudian ini juga kita sediakan Hager MX King ya. Ada dua warna. Oke. Kalau kawan-kawan mau tanya-tanya silakan lampirkan di kolom komentar, ataupun kawan-kawan langsung bisa DM langsung di Instagram ataupun langsung chat di WhatsApp admin yang ada di 0853-4834-7669 ya. Oke, salam glory, semoga sehat selalu semua. Dadah.